Halo, jadi di sini kita akan membuat video tutorial bermain Please Don't It. Pertama kita masuk di gamenya dulu. Please Don't It. Selanjutnya kita klik ini. Nah, kita sudah masuk di server gamenya. Selanjutnya kita pergi untuk mencari tempat put yang kosong atau stun. Nah, ini tempat stun yang kosong. Kita tekan aja E, tahan. Nah, sini kita bisa lihat put atau stun kita. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama ini. Yang paling atas adalah teks di mana kita bisa membuat tulisan suka kita. Terus yang kedua adalah game pass. Nah, selanjutnya saya akan membuat tutorial cara membuat game pass. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke Google Chrome. Kita ketik Roblox. Sini kita bisa login, masukkan akun kita. Kita bisa klik juga ini. Selanjutnya akun kita sudah masuk, kita klik create, lalu kita masuk ke creation, lalu ke public, gambar public, lalu ke basis. Ini basis. Terus kita klik create a pass. Lanjut, sini kita bisa ganti gambarnya seperti yang kucontohkan di galeri. Nah, ini kita bisa tulis di namanya itu gambar, so terus deskripsinya tulis GUI. Nah, kita langsung sudah ini kita isi semua. Kita klik create pass. Nah, setelah itu di gambar ini yang telah kita buat, kita klik, kita masuk ke cells. Nah, kita aktifkan item for cell. Kita bisa berikan harga sesuai yang kita mau, seperti contohnya 5 Robux. Nah, kita bisa save change agar ini tersimpan. Sudah tulisannya pass update successful. Terus kita kembali. Nah, di sini sudah ada tertulis 5 Robux. Oke, di sini kita masuk ke dalam game-nya kembali. Kita klik dulu Please Don't It. Oke, kita klik masuk ke dalam game-nya. Oke, kita sudah masuk ke dalam servernya. Cari tempat yang kosong untuk menaruh stun atau boot kita. Oke, kita tekan huruf E nya. Nah, di sini kita lihat game pass yang sudah tadi kita buat sudah ada. Di sini kita bisa tulis teksnya di ikon atau gambar
pensil ini, kita lari ke teks. Sehingga kita bisa tulis please donate. Selanjutnya itu boot. Kita di sini bisa ganti model bootnya seperti ini. Nah, kita bisa ubah kembali lagi seperti ini. Nah, di bawah bootnya itu ada nama player kita dan juga robux yang telah kita kumpulkan dan kita dapatkan. Wow, ada player yang sudah banyak, 100.000 robux. Gila. Nah, di sini fiturnya yang kedua itu ada shop. Disini kita bisa membeli berbagai macam yang ada di game ini, mulai dari kopi maupun yang lainnya. Yang ketiga itu ada gift, dimana kita bisa mendapatkan gift dari orang lain, kita yang menggift player lain. Nah, selanjutnya itu ada kode redeem. Disini kita bisa mendapatkan uang ataupun boot secara gratis jika kita mengantai kode redeemnya. Di sini ada setting dalam game ini. Okay, di sini ada chat, kita bisa buka semua chat player. Ini adalah jumlah uang kita. Mungkin itu saja tutorial yang saya tunjukkan. Sekian, terima kasih.